Lanjutan part 2 event balap di Indramayu guys. Oke, ini gua udah prepare sama Mr. Gita. Hari ini sedikit lebih ringan guys. Kenapa gua nggak ngangkut jagoan gua plus motornya? Karena udah ada mobil sendiri, ada mobil bak. Jadi ini gua misinya juga apa nih? Pengen nonton ya. Ibaratnya ini sekarang udah semifinal ketemu final, sampai nanti diumumkan pemenangnya siapa. Mudah-mudahan perwakilan kita nih dari Cirebon ya, dari Ecu, Er, Kupir, tidak sia-sia guys, karena kita di sini turun 3 motor Aerox ditambah Beat ditambah Mio ya, jadi 3 motor Matic nih turun semua. Walaupun sebenarnya tuh di acara bener-bener bikin gua tuh yang sedikitnya pengen banget ngerakit 2 tak kenceng guys. Apalagi kalau udah lihat basic-basic model-model RXZ, kalau nggak RX King ya. Ninja juga asik sih, cuman nggak tahu. Balik lagi, gua prefer banget sih, gua demen banget yang namanya RX King gitu. Jadi begitu kemarin lihat ada yang trondol-trondol, buntung-buntung, wah gila keren banget sih. Gua jadi kayak, kayaknya gue harus nambah erecting lagi deh, satu ya, beli bahan, bersurat, gue buntungin, gue oprek, gue habis-habisin tuh, udah deh, kita pakai buat event-event begitu kali guys, seru. Wah keren banget sih. Yang jelas gini guys, ini sebelum dilanjut mungkin gue mau sedikitnya kasih perbandingan pedok guys, pedok situation ya, alias
minggu lalu dengan yang minggu sekarang nih perbedaannya seperti apa. Mungkin kalian boleh nonton dulu nih guys. Oke, jadi pedok minggu lalu suasananya seperti itu dan bisa dibilang antusiasnya bisa gue prediksi sih sekitar 200 motor tuh ada di tempat itu guys. Jadi gue hari ini juga bukan terpaksa ya, tapi emang udah janjian semua sama anak-anak. Akhirnya gue menyempatkan diri, gue gantian sama orang Earth untuk jaga kandang di Earthnya. Jadi gue hari ini yang berangkat lagi ini. Mudah-mudahan juga kalian yang kemarin nonton-nonton di channel Earth ini bolehlah subscribe kali ya guys ya. Mudah-mudahan dengan gedenya antusias dari kalian, gue bisa seenggaknya nanti kedepannya tuh ada kalau event gue bakal kunjungin guys gitu. Jadi kita bisa langsung ketemu di tempat. Kalian mau request motornya di review sama kita dadakan juga bolehlah, review tipis-tipis kali ya buat nambah-nambah kenalan. Dan kita juga bisa seenggaknya tuh apa nih, berguna juga gitu kunjungan kita ke kalian, ketemu kalian. Kita bisa supply penonton dari channel ini juga untuk menyaksikan motor kalian atau enggak mobil kalian dan kendaraan-kendaraan yang lain juga gitu guys. Itu harapan pribadi gue untuk kedepannya gitu. Dan tentunya guys, ini berhubung apa nih, gue kemarin sedikitnya baca berita tuh kak, kasus COVID di Indonesia menurun. Ini udah fase-fasenya tuh menurun, ditambah lagi kabar-kabar PPKM kan ini udah level 3 nih. Walaupun gue pikir masih kayak seblak tuh, ada level-levelan kan, tapi seenggaknya membaik. Tapi ya juga kita jangan abaikan ya masalah prokesnya ya. Ini gue juga pakai masker nih, Mister kita juga udah pakai masker. Tetaplah kesehatan tuh nomor satu guys ya, ketimbang kita remehin tiba-tiba blok kena. Ah, kayaknya enggak banget deh. Dan tentunya guys, nanti ini gue driving lagi nih guys kurang lebih 1 jam ya. Jadi gue enggak mungkin pantengin kamera terus buat kalian tonton karena ya kayaknya bong-bong waktu aja gitu sama bong-bong kuota. Jadi langsung aja guys, ini gue langsung kasih footage dan sampai ketemu di tempat. Dan gue juga mohon doanya, mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran dan kesehatan untuk kedepannya dan seterusnya. Amin. Oke, okay? So stay tune aja guys. See you di tempat lokasi sana. Bye-bye. Guys, jadi kita udah nyampe Indramayu IMY, tapi berhubung tadi gue nyasar nih, kita nggak tahu jalan karena maklum bukan bolang nih kita, jadi ada sedikitnya nyasar-nyasar tipis lah. Tapi syukurnya ada GPS, jadi gue nyampe guys. Dan ini gue langsung lihat sikon. Ini lewat sana deh. Salah ya? Iya. Masuk ke lewat belakang tadi sana tuh. Oke, tapi ini membagongkan sekali sih. Tapi di sini bisa masuk. Ayo, oh, jadi siapa yang salah? Hahaha. Oke, kita yang salah. Saya yang salah. Ini udah aduh nggak ngerti gua. Di kota orang, tilang-tilung ya kan. Berdua doang. Malahan gua dari tadi ngeliat spanduk sate kambing, sate ayam. Kayaknya menarik banget sih. Kayaknya apa kita gak usah konten ya, kita makan aja kali, kuliner. Atau konsep berubah jadi ini, food blogger. Pada setuju gak guys kalian? Jadi kalau kalian setuju, boleh lah nanti sekali-sekali gua coba iseng-iseng pengen review makanan. Apalagi di Cirebon, wilayah 3 ya, termasuk Indramayu juga, banyak makanan-makanan tradisional yang bisa dibilang
orang kota di Jakarta gak akan pernah bisa nemuin makanan-makanan seperti itu, dan tentunya harganya tuh miring banget ya, alias harganya murah dan kualitas makanannya tuh maknyus guys. Oke guys, kali ini udah gak mungkin nyasar karena ini pintunya cuma satu dan pasti bener nih. Oke, nah, oke, kita masuk finally di Sports Center Indramayu. Tempat favorit warga Indramayu kalau drift-driftan guys. Jadi emang bener-bener ya kalau di Indramayu, gua gak ngerti kenapa. Apa sih, jadi kayak motor sport gitu ya, dikasih tempat wadah. Dulu di Cirebon tuh ada sebenarnya tempat begini, tapi nggak sebesar ini mah gede banget tempatnya. Ada lapangan voli, ada lapangan, wah banyak deh di sini guys. Nah makanya tadi buat kalian yang apa udah nonton, boleh lagi nonton ya, itu pedok suasananya gimana tuh minggu lalu. Tapi yang jelas sekarang gua bakal ulas sekali lagi guys, gua bakal kasih tahu kondisinya seperti apa nih. Nanti Mister Dita akan muter-muter daerah sini. Jujur sih gua penasaran pengen kuliner sih, karena banyak banget apa sih kayak makanan-makanan gitu ya guys ya. Oh ternyata, tapi nggak terlalu rame, bener nggak? Bener, nggak kayak kemarin. Hari ini guys nggak terlalu rame, mungkin karena udah babak semifinal ketemu final, jadi nggak terlalu rame guys. Tapi ya ada aja sih. So gitu aja dulu, mungkin gua akan turun dan kasih tunjuk kalian kondisinya seperti apa. Bider guys. Sewaktunya gua turun guys. Gua berhubung tadi lagi break time dan sekarang udah mau mulai lagi nih golongan kita nih. Dan ini cuacanya bisa dibilang panas banget sih guys, parah. Panas pol, gua enggak ngerti lagi dah ini. Bisa-bisanya dunia seperti ini ya. Ya bisa sih, musim panas sih guys. Gila ini panas banget. Dan ini gua mau coba nyamperin anak-anak bengkel guys. Coba kita lihat ya, ada siapa aja gerangan. Kita lihat deh sekarang. Bambang udah prepare motornya, gimana hari ini pede nggak motor? Alhamdulillah pede. Ayo dong on cam pede dong. Ayo gimana? Mananya tuh pede aja. Anjing, siap siap. Mananya tuh pede aja. Baru nih jadi kru Ecu guys ya. Kalian boleh cek Instagramnya langsung karena ada beberapa proyekan baru juga di Ecu nih. Gak apa-apa ya, langsung spoil dikit ya. Bocorin dikit nih guys. Jadi kalau mau kalian kepo-kepo soal garapan Matic, kalian boleh cek langsung Instagramnya @ecugarage guys. Pokoknya ini udah teriak-teriak tuh. Nah, si omnya udah teriak-teriak Matic 155 final. So langsung aja kita mau prepare. Sekalian gua tunggu jagoan gua di sini, dan tentunya di sini ada mekanik andalan gua juga. Hai. Gimana kok? Gimana apanya? 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 Yang ya, ada. Bingung juga ya. Oke, oke. Ini dia. Jokinya ganteng, Jadi gue sedikit mengganggu guys di sini karena lagi ada briefing. Tapi bodo amat gue. Oh, naon? Ternyata jagoan gue mau pakai sesuatu guys yang nanti kalian juga bisa lihat saat balapnya, karena gue emang pengen banget dia pakai. Nah, yang gue tunjuk nanti tampilannya seperti apa gue pasti kasih tahu kalian. Ciluk ba, ayo. Wah salah, belum ganti dia. Nah jadi tuh, wih cakep. Gue nggak mau tahu, pokoknya jagoan gue harus kembar sama gue hari ini. Bodoh amat yang lain, yang penting. Nah ini gue yoi. Nih sekalian uji coba nih, kalau pakai. Nah, pake... panas gini pasti. Nah, tangannya nih, kayaknya nih.
orang. Jadi ibarat kan orang kan banyaknya kan cuma melihat dari desain doang lah ya. Tapi kalau di sini gue pengen uji coba nih bahannya enak nggak. Jadi kita coba aja langsung buat ke arah performance guys. Jadi ini tuh lihat kalian, langitnya gila panas banget, parah. Tapi kita lihat nih pakai baju ini asik atau enggak. Nanti kita mungkin abis start gue bakal tanya sedikit nih sama si jagoan aing, bahan enak enggak. Jadi kan kita kan fair to fair dong, bener enggak? Jadi juga ini adalah salah satu testimonial secara langsung yang gue harapin dari balapnya. Oke, so stay tune terus aja guys, nanti tampilnya seperti apa gue akan tampilin di vlog. Bye bye. Membawa harum nama Cirebon. Yoi, mantap. Halo. Halo. Ini motornya nih. Ini bakal disetirin sama si Udin nih. Dan tentunya ini bakal disetirin sama jagoan gua tuh. Kali ganti baju. Ganti jalinnya nih. Jalinan teh apa? Saya lupa motor. Lupa. Kelingan tuh lupa, guys. Lupa saya mah. Belum lupa ya? Udah tua. Taunya ngegas terus ya? Iya. Jong. Dit siap, Dit. Nah, ini dia. Tahu. Gokil, keren. Gaya keren sih, guys. Gila. Adem ya. Helmnya asik nih, kayaknya TRX siluman. Gila dong. Ya, itu hati-hati. Menang tuh. Ecu. Jos. Cirebon guys. Dapat. Guys, hasilnya kita gosong ya. Kita gosong, gua gosong. Alias overcook apa overcook. Jujur guys, gua libet-libet karena kenapa? Gua seneng banget. Ternyata semua kelas motor kita dapet, menang semua. Jadi sebelumnya gua ucapin congratulations buat Ecu Garage, Upi Racing, dan tentunya driver andalan Udit, Bagas, Aari. Oke, bertiga gua ucapin congrats. Dan tentunya untuk Abambang Skui. Nah, ini ada GPS-nya, lurus terus, katanya gua disuruh lurus terus. Oke, buat Abambang Skui, jangan patah semangat, tetap udah di jalan yang benar, karena ya gue lihat sendiri sih, apa ya, garapannya tuh worth it banget guys, alias top lah. Gue no comment, keren garapannya buat Ecu Garage ya, sama Upir juga keren banget. Pokoknya gue ucapin thank you banget, dan tentunya gue berharap kalian nonton vlog kita hari ini betah, dan tentunya good content buat kalian semua. Dan tentunya gue ucapin salam kenal dulu buat warga motor yang baru nonton mungkin
atau enggak yang tadi ada di sirkuit, ada di tempat balap, gue ucapin salam kenal, gue Alvin Earth. Pokoknya kalian boleh share via komen atau enggak DM aja guys ke Instagram Earth Auto Concept ya. Kalau ke depan kalian mau diliput pas lagi ada event apa, ataupun kalian mau publish review motor kalian, kita welcome banget. Yang jelas kita asik-asikan bareng ya, no hard feeling. Tadi apapun yang terjadi di sirkuit, tetaplah biarkan di sirkuit ya guys ya. Jadi no hard feeling, yang jelas gue ucapin buat kalian-kalian juga warga Indramayu, keren banget garapan-garapan kalian. Dan tentunya gue satisfy sih, maksudnya udah nonton event jauh-jauh dari Cirebon, gak tidur, panas-panasan, gosong-gosongan bareng, gue satisfy. Karena mungkin juga ini waktunya PPKM, jadi tadi tuh kayak dipercepat gitu loh. Setelah kita datangnya telat, terus eventnya tuh dipercepat, sampai akhirnya kita bisa pulang lebih dulu juga. Dan gue ucapin semangat terus berkarya guys, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di next eventnya juga ya. Oke, mungkin gue ingetin guys, kita ada 7 Instagram ya, 7 Instagram. Dan tentunya tadi gue mau sedikit tanya-tanya soal review bajunya, jadi enak ya atau enggak ya, tapi nggak sempet tadi, buru-buru sampai akhirnya selesai kita langsung pulang nih. Tapi yang jelas baju itu dipakai guys dari awal nyetar sampai selesai. Dan kalau tadi gue denger sih adem banget ya dia ngomong kayak gitu. Oke, jadi buat kalian juga yang mau beli baju, mungkin bisa langsung aja di @earth.industry, karena Earth Season 2 nih udah dikit lagi nih mau habis guys. Jadi kalian buru-buruan deh sebelum kehabisan, karena itu juga limited stock ya guys ya, nggak ada cetakan kedua atau ketiga, itu nggak ada. Jadi benar-benar limited banget. Oke, mungkin gue ingetin gak ada 7 Instagram Earth Moto Clans buat Instagram kalian yang demen lihat-lihat garapan motor ya. Siapa tahu kalian bisa kasih masukan juga, atau nggak mau garap motor bareng kita di sini, kalian boleh langsung add Instagramnya @earth.motoclans. Oke, mungkin topik gua tentang event hari ini segini dulu ya. Dragane ya, tahu bulat digoreng dragane beres dulu guys. Thank you for watching and be the best on earth guys. Bye bye.